Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Rozadah Mohd Taib, Melaka TV. Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Ali Rustam meluangkan masa lebih 4 jam meninjau dan berjumpa rakyat di sekitar Bukit Beruang, Taman Sentosa dan Padang Jambu dengan menaiki basikal bersama skuad berbasikal Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya. Sementara itu, Maznah 54 bersyukur apabila hasrat memiliki rumah sendiri tercapai. Biarpun hanya rumah PPRT, namun baginya ia memberi makna besar kerana telah lebih 20 tahun menumpang di rumah ibunya sejak kematian suaminya 24 tahun yang lalu. Dalam lawatan itu, Mama Ali singgah ke beberapa buah rumah penduduk dan premis perniagaan beramah mesra dengan penduduk dan peniaga di sekitar kawasan terbabit. Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Ahmad Said menasihatkan jentera BN di Tangga Batu agar tidak mengambil mudah dalam menghadapi Pakatan Rakyat terutamanya PAS kerana mereka adalah punca kepada segala kekecohan yang berlaku sekarang. Yang lain tu kat BN punya apa? Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Ahmad Said menasihatkan jentera BN di Tangga Batu agar tidak mengambil mudah dalam menghadapi Pakatan Rakyat terutamanya PAS kerana mereka adalah punca kepada segala kekecohan yang berlaku sekarang. Mengenai kemasyuran Coconut Shake Klebang, beliau turut memuji kesungguhan pemilik gerai Encik Syafie sehingga dikenali di seluruh Malaysia.